Oke cuy, balik lagi dengan Razor ya cuy ya. Jadi di sini gue udah lama nih ya nggak bikin konten, sorry banget ya, karena lagi banyak kerjaan sih. Oke, jadi di sini mumpung ada kesempatan ya, di sini gue akan kasih tutorial bagaimana cara cepat menambah atau mempercepat menaikkan level dan cara cepat menambah uang cuy. Oke, jadi yang pertama kalian harus ambil mobil dulu ya di sini. Oke, di sini gua udah ambil mobil, kalian masuk. Oke, seperti biasa ya, biar tidak diganggu orang atau ditembakin orang, kalian wajib banget buat pemula ya untuk mengaktifkan mode pasif nih cuy. Nah, bagi yang belum tahu cara mengaktifkan mode pasif dan apa itu mode pasif, kalian bisa lihat di tutorial sebelumnya cuy. Oke, di sini yang pertama kan buka map ya. Oke, di sini kalian cari tanda yang ada angkanya kali dua ini cuy ya. Ini kali dua, ini kali dua nih. Ini juga pekerjaan, ada ini gambar kamera, ini namanya radar cuy ya. Ini namanya itu radar kecepatan. Jadi kamera ini tandanya apa ya namanya, kamera jalan untuk memotret kecepatan kendaraan kalian cuy. Jadi semakin cepat semakin banyak uang cuy. Jadi artinya kali dua ini, misal kalian kecepatan berapa ya, misal kecepatan 100 km, kalian dapat uang 1000 ini misal ya. Nah, di sini ada tulisan kali dua ya. Kali dua ini artinya uang kalian tuh dua kali lipat lebih besar dari normalnya sih. Misal kalian normalnya 1000, nah di sini ada tulisan kali dua itu artinya kalian dapat uang bonus lebih dari 1000 cuy ya. Misal 1000, kalian melewati radar ini berarti kalian dapat uang 2000 atau 2000 lebih aja ya. Intinya dua kali lipat lebih besar dari angka uang normalnya sih. Dan selain itu kalian bisa menambah level sih, bisa menaikkan level sih ya selain mendapatkan uang. Oke, kita tes. Oke, jadi di sini tuh ada tulisan 130 km per jam ya. Jadi kalian tuh harus kecepatan kalian harus melebihi 130 sih. Ini minimal sih ya. Jadi kalian kalau kecepatannya di bawah 130 kalian tidak akan mendapat uang sih ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalian bisa tes lagi ya karena di sini masih radarnya masih hidup cuy ya. Oke, kita tes ya. Kita lari secepat mungkin cuy. Pakai mobil ya. Dan tidak harus di sini ya, kalian juga bisa di sini dan untuk ini ya, untuk tanda kali dua ini hanya terpakai satu kali cuy. Nanti setelah beberapa jam atau beberapa menit akan terbuka lagi kali dua ini ya. Jadi kita tes. Kecepatan nyampe 200 lebih ya mobil gua. Nice. Dapat emas dan dapat uang 2500 cuy. Oke, dapat 2500 sama levelnya naik cuy. Nah, untuk harga normalnya ini tuh nggak sampai 2500 sih, mungkin cuman 1500 nih cuy. Nah, kalau seperti ini itu tandanya udah nggak bisa lagi nih cuy, kalian tinggal nunggu waktu ini di 4 menit atau sekitar 5 menit cuy ya, nanti akan kebuka lagi cuy. Nah, di sini radarnya kalau di sini nggak aktif, kalian bisa ke radar selanjutnya cuy. Nah, ini kan kali duanya hilang cuy karena kalian udah ngambil kali dua di sini cuy. Jadi bonusnya yang kali dua di sini udah hangus cuy. Jadi harus nunggu beberapa jam atau beberapa menit ya cuy. Jadi kita tes yang di sini. Kita tes secepat mungkin cuy. Nah, 140 yang ini. Oke, kita dapat berapa ini?
Dapat 1.200 cuy, ini harga normal juga. Kalian dapat uang 1.200 ya. Jadi kalian bisa lanjut di radar selanjutnya cuy ya. Ini di sini, nah kalian bisa kelilingin ini map semua ini, kelilingin untuk mendapatkan uang banyak gitu ya dan menaikkan level secara singkat cuy. Oke, untuk tips selanjutnya kalian harus cari yang kali dua lagi cuy. Nah ini cuy, ini ada tempat jantingan ya atau montek. Di sini juga ada lagi cuy, di mana tadi ya? Ini ya, kita ambil yang paling deket ini cuy. Kita akan jumping cuy secepat mungkin cuy. Ini kita montek. Nice. Terus bisa melewati rumah nih cuy. Nah, dapat uang berapa ini? Lah kok nggak dapat sih? Kok nggak dapat sih? Ah, mungkin ini lagi ngelag nih. Nah intinya kalian itu harus mencari yang tandanya kali dua aja ya. Di sini kalian akan dapat uang banyak dan mendapatkan level tambahan cuy ya, poin level tambahan. Nah di sini ada lagi tuh, di sini tuh. Nah ini ada tanda timer atau waktu ya. Ini kalian harus melewati lomba aja ya. Nah udah kelewat. Ini ada perlombaan cuy ya, ada checkpointnya. Ini mengejar waktu cuy, kalian secepat mungkin ya. Checkpoint yang ketiga, keempat, nah di sini kelima. Nah, kalian harus menghabiskan sampai 10 checkpoint ya cuy. Ini 6, secepat mungkin cuy ya. Nah, di sini double bonusnya cuy, uangnya karena ada jambingan juga di sini. Dapat emas ya, dapat uang 2000 dan level poin 200 ya. Oke mantap, jadi seperti itu cuy. Nah tinggal cari lagi. Nah ini ada pekerjaan pizza, untuk pertama kali ambil uang kalian dapat bonus ini cuy. Di sini juga ada bonus di pekerjaan memuat bengkel ya, taksi juga ada bonus. Ini masih ada tulisan kali dua ya. Jadi seperti itu cuy, cara cepat mendapatkan uang. Nah untuk yang tips selanjutnya yang paling simple menurut saya nih ya, paling cepat untuk menaikkan level sama uang, kalian itu beli mobil yang kenceng nih. Ya nggak harus kenceng seperti Lambo ini ya cuy ya. Kalian bisa beli Tesla, itu Tesla sudah cukup kenceng nih cuy. Kecepatannya hampir 200 kayaknya ya, untuk Tesla 190 atau berapa itu, pokoknya kenceng itu cuy. Yang cara simple menurut gue itu kalian untuk meradar cuy. Ini radar, ini dapat uang 2200 sama 200 poin ya untuk menaikkan level. Nah di sini caranya mudah cuy, ini yang cara paling simple menurut gue untuk mempercepat level ya. Nah, kalian bisa muter-muter keliling untuk radar cuy ya. Radar kecepatan. Oke, untuk jumpingan kalian bisa ini ya, puter-puterin mobil atau intinya diputerin mobil ya, mobilnya biar dapat poin tambahan cuy. Nah seperti ini. Nah dapat uang 2200. Wah ngeframe cuy jaringannya. Nah kalian bisa cek level kalian di ini, pencet map. Nah di sini ada tulisan nama kalian ya. Di sini gua level 92 nih. Nah tadi berapa nih? Tadi sampai setengah tadi putih-putihnya sampai ini ya, sedikit. Sekarang udah nyampe setengah ya.
Nanti kalau putih-putihnya full berarti levelnya naik sih. Ini ada uang tambahan juga, kalian bisa klaim di sini. Bisa klaim dapat uang 3000 sama bonus RP atau poin level 250 C. Nah, di sini naik tuh. Tadi setengah ya, tadi sekarang naik karena habis ngeklaim cuy. Jadi seperti itu cuy cara mempercepat naikkan level. Oke cuy, jadi seperti itu cara mempercepat menaikkan level dan cara cepat mendapatkan uang banyak ya. Jadi intinya yang di sini itu intinya ya, intinya kalian punya mobil kencang ya yang pertama, dan yang kedua kalian tuh cari ini yang tandanya kali dua atau bonus ini ya, bonus dua kali lipat uangnya ya, ini bonus juga. Nah yang kedua kalian tuh ini menurut saya ya, yang kedua kalian harus ini ke radar ini ya, kalian harus radar ini, radar kecepatan ini cuy. Kalau kalian bisa keliling sampai sini ya, di sini kalian bisa cepat menaikkan level dan pastinya kalian mendapatkan bonus sih ya dari game-gamenya ini. Ini gua ada bonus lagi nih, nah dapat lagi kan tuh untuk level 92 hampir full ini ya putih-putihnya. Nanti kalau full otomatis ganti level dan mendapatkan bonus lagi cuy. Jadi sebenarnya banyak di sini bonusnya cuy ya, kalau kalian sering keliling kota. Oke, jadi caranya seperti itu cuy.